ngeluarin uang di sini gitu. Iya, buat makan sehari-hari. Kemarin kan dikasih sembako. Ya, sembako kan ada yang dapat, ada yang enggak. Jadi saya harus beli nasi sehari itu 50.000. Heeh. Ke warung tuh jadi dua kali makan tuh udah 100.000, Pak. Anak kenapa mintain uang di sini? Buat kebutuhan aja, soalnya kan pada rumahnya ada hancur, kasur udah pada habis. Heeh. Enggak kasihan sama anaknya, Bu? Mau gimana lagi, Pak? Suami enggak usaha. Oh, gitu. Enggak takut mobil? Pinggir.